Kabupaten ini ada geran sepadan, ya, geran sepadan yang boleh diminta oleh semua NGO ataupun syarikat-syarikat untuk melaksanakan program-program bersifat seni dan budaya yang maksimalnya ialah RM500,000 dan akan ditutup pada 31 Ogos ini dan perlu dilaksanakan sebelum menjelang bulan November sebelum tutup. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagainya, sekiranya ada program-program yang dicadang untuk diadakan, bolehlah mohon geran sepadan tersebut yang akan tutup tarikhnya pada 31 Ogos ini.